yang mau ngajak pacar kalian, ayo sayang. Gak boleh menggoda gitu. Kenapa Anda? Jangan nanti yang marah. Yuk karantina dulu yuk. Guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi ada di Pave, restoran ini Mbak Shani Purnama Sari. Ini kayak restoran pastry gitu, tapi semuanya ada. Apa lo mau gue Paris. Ada. Ada spaghetti. Ada nasi goreng. Jadi di sini itu main course-nya itu adalah croissant sama shu. Kata bulenya tuh iya, shu. Karena yang bikin tuh bule langsung, Beb. Oh, bule langsung. Aduh, kenapa Anda? Gak boleh menggoda gitu. Kenapa Anda? Jangan nanti ada yang marah. Bercanda. Tidak ada yang marah. Oke, hari ini aku diajakin sama Fuji buat makan semua ini. Tapi ini wangi banget, Pak. Wangi banget. Kayak wangi keju banget. Iya, bukan yang mau ngajak pacar kalian, ayo sayang. Sini sama aku. Coba yuk, Mbak. Kayak diapelin pacar ya sih. Yuk karantina dulu yuk. Tuh kan udah ada clue-nya. Wow, makan Mbak. Wow, aku pengen tahu kalau cewek idaman dari si bener enggak sih? Enggak. Itu sukanya makan apa sih? Yang apa aja selama sama dia. Yang penting jangan makan temen ya. Yang penting jangan makan temen. Ini tuh spaghetti carbonara, Beb. Dengar-dengar kamu suka cheese. Cheers. Oke. Okay. Let's go. Ini enak udah. Enak banget. Cuma ini creamy banget. Ini enak banget. Enak banget. Yang lagi karantina lapar gak sih? Apa kita mau digosainin? Mau. Oh, boleh gak sih? Halo saya. Tuh kan perhatian, Beb. Mas, BTW aku mau nanya. Apa lagi? Udah pernah kencan belum sih sama si geledek itu? Kayaknya udah pernah kayaknya ya. Udah pernah. Maybe Mbak Sandi dulu. Hai, sama Mas Gilang tuh gimana? Ada yang nunggu diapelin. Aku yang ngapelin nanti. Tenang aja. Oh, gitu ya. Di mana sih rumahnya? Sini aku tempat. Oh, aku tahu rumahnya. Mbak Sandi dulu sama Mas Gilang tuh. Awalnya pacaran. Enggak pacaran. Tahu. Iya. Aku langsung nikah aja karena aku enggak suka sesuatu yang enggak pasti. Aduh, Mbak jangan kayak gitu dong. Aku jadi takut kan. Aku inget banget waktu aku godain sama si abang geledek itu, terus tau gak sih jawaban dia apa? Mbak godain dia? Ya, waktu aku nanya, waktu aku nanya ke kamu, terus kamu bilangnya kayak gini doang, aku gak mau terlalu berharap banyak, sakit. Dia mau buka kartu. Tapi emang bener gitu, jangan berharap sama orang lain. Oh gitu ya, nanti sakit ya? Nanti sakit, kalau gak sesuai ekspektasi. Males nih ngeliatin kayak gini, sayang. Dimana nih sayang gue? Males. Seng. Apa? Ini kenapa jadi nyamuk ya kok? Jadi kita lagi. Sayang, aduh. Gelap dong. Gimana nih? Kita seharian gak ketemu. Aku 2 minggu gak ketemu. 2 minggu ya? Enggak deh, kayaknya nambah. Kan masih ini saya karantina. Tuh, gimana tuh kangen gak ketemu sama. Panasin terus. Ayam. Panasin lagi. Oh, emang udah pacaran ya? Kan gak harus pacaran ya sama yang bersangkutan. Mau ya? A ya? Ini kamu suapin. Aku pertama kali datang ke Pave dan pengen nyobain malam-malam. Dan ini makan, aku semuanya makan. Dan kata Fuji ini the best sih rasanya. The best. Enak ya? Ji ya? Sumpah ya. Dia makan banyak banget guys. Dan cepet banget makan. Ini enak, kenapa ya? Kamu enak malah kelaparan. Dua-duanya sih. Sumpah sih makan dia banyak banget. Aku mau mana pasanganmu? Ajukan dong. Sebelah. Halo. Untuk kamu ya, Nisan. Cepetan keluar. Enak kah? Creamy-nya dapat. Creamy-nya dapat. Berapa nilainya kalau dari kamu? 11. 10 apa paling tinggi? Kayaknya aku habisin ya. Kalau dari kamu berapa? 9,9. Berapa? Ayat. Karena kesempurnaan itu hanya milik dia. Allah. Oke. Sayang kasihan. Sayang kasihan.
Kasian banget sih kamu. Enggak punya pasangan ya? Kasian. Please dong jangan lama-lama ditemui dong. Halu loh, halu loh. Abis karena ini emang enak banget. Bodo amat mau bilang lapar, mau bilang apa, tapi enak banget. Ini nasi goreng tapi masih ada cabai-cabainya gini. Kenapa enggak tahu enggak? Karena itu diulek. Oh, diulek. Diulek. Yuk, first bite ya. First bite. Oke. Cantik banget. First bite. Pedes banget. Enggak banget. Suka pedes enggak? Suka pedes enggak? Suka. Untuk ukuran jadi kayak mirip rasa apa ya? Oh ya. Kayak ada ciri khas apa gitu? Apa? Rasa rindu? Apa? Rindu tiap hari. Rindu tiap hari. Tenang aja. Digodain mulu. Wah, tapi perempuan tuh biasanya kode dan menunggu. Iya gak sih? Ya kalau misalnya dia gak mau sama aku kejar balik. Cek. Oh ternyata sangat-sangat agresif ya say. Oh nanti ketemu pertama kali. Iya. Makanan apa yang pengen dimakan? Makanan apa yang pengen dimakan? Sebenarnya kita udah buat itu sih list gitu. Kita bakal ngapain aja. Wow, jadi ada kayak bucket list. Oke. Okay. Ya kalian gak boleh tahu. Itu urusan kita berdua. Oke. Okay. Oh my god. Ya udah ada bucket listnya sih. Oke. Okay. Enak banget. Dia bisa masak gak sih? Bisa kalau buat dia. Enggak, aku bisa. Cuman aku malesan aja anaknya. Aku tuh orangnya bucin juga, Mbak. Bucin banget ya. Kalau udah aku bucin banget. Tapi kalau misalnya belum sayang atau belum apa? Enggak. Enggak bucin. Berarti defend ya. Defend. Scorpio. Scorpio. Kelihatan sih dari gue yang pembatas itu. Tuh. Tapi kalau udah sayang, aku bodoh banget. Soalnya aku akuin aku bodoh banget. Kalian tuh kayak apa ya? Kayak jodoh yang ditemukan sekarang. Tahu kan video dia yang bilang ciri-ciri cewek favorit. Itu kayak sekarang di depan mata gitu loh. Itu video lama loh, bukan video baru. Ya, kaget enggak sih dengerin itu? Kaget dikit sih. Aku tuh sering banget di ghosting. Oh gitu. Tapi kadang-kadang aku ghosting juga sih. Tapi aku tuh kadang suka lucunya. Cowok-cowok yang deketin aku. Pasti cowok-cowok yang baru putus. Oh my god. Jadi kayak belum selesai move on-nya terus ke aku. Terus kalau misalnya balikin sama ceweknya, aku ditinggal lagi. Tiba-tiba kayak ini kita chatan nih, Mbak. Chatan atau enggak even lagi jalan nih. Okay. Besoknya dia hilang. Gone. Itu paling enggak enak sih rasa di. Lu ngapain deketin gua kalau misalnya lu cuma mainin gua? Please, lu enggak seganteng itu. Tuh, not buat apa geledek. Enggak bukan dia. Jangan maksudnya sampai Anda coba-coba balikan sama mantan Anda. Di cowok-cowok itu yang zaman dulu itu, di kalian biasa aja tapi di aku tuh sakit hati. Bikin membekas. Tisu tolong. Tolong tisunya. Bikin aku trauma dikit. Traumanya dikit sih. Cuman sebel aja. Jadi kalau misalnya cowok udah deketin aku tuh, aku langsung nanya. Lu maunya apa? Udah enggak sih sama? Enggak, aku enggak nanya serius. Serius enggak serius mah bodo amat. Aku kan masih belum berpikir nikah. Oke. Lu maunya apa? Mau jadi pelarian doang ya? Aku nanya gitu. Langsung. Udah langsung to the point ya. To the point aja udah jangan. Berarti sama yang baru ini udah ditanya begitu dong. Udah aku tanya. Langsung seminggu udah deketin aku tuh tanya. Lu maunya apa? Berarti bisa ditarik kesimpulan lah ya. Udah jadi apa belum? Enggak gitu. Enak banget tapi aku enggak bisa berhenti makan, tolong. Pasti. Sumpah sih kayaknya Fuji jago sih makan. Tapi kalau pas lagi dinner sama pasangan gini juga dia habisin. Enggak habisin. Lo you feel sama gue, ya lo pergi. Lo suka sama gue, terima gue apa adanya. Lagian kan aku enggak pakai uang dia gitu. Betul. Bener sih. Ini cantik banget. Lihat gak sih? Ini tuh ada goldnya. Ada ini. Kita pecahin yuk. Oh gini rasanya mas. Saya belan deh mas ya. Apa kita jual lagi? Boleh tuh. Beli ini kita gadein mas ya. Yuk, kita pecahin bareng-bareng. Itu baru gak sih? Baru. Nah itu aja. Ayo 1, 2, 3. Wow. Tuh kan ini emang crispy itu. Dan tapi dalamnya tuh soft. Tahu enggak? Oh, dalamnya ada ini. Nah, ada sausnya. Dia blueberry jam gitu. Enggak terlalu asem.
selain itu asam. Terus ini manis banget. Favorit aku. Jadi pas. Hmm. Ini tuh krimnya pas. Pas. Enak. Suka. Suka. Anak ini menurut aku yang paling the best sih di sini, pavlova. Jadi dia tuh kayak manis, asam tapi segar gitu. Hmm. Berapa nilainya? Ya 10, karena aku suka banget. Gak ada tandingan. Sayang, aku suapin kamu ya. Yeah. Ntar ya. Males banget sumpah ngeliat kayak gini. Boleh kasih pulang. Halo taksi. Sayang, bisa jemput gak? Tolong. Guys, lihat. Cantik banget. Cantik banget loh. Tau gak ini namanya apa? Shoo. Shoo. Tapi namanya Chokes gitu. Cuman kata mas-mas bulenya tuh ngomongnya ini namanya Shoo. Apa namanya? Aku mau nyobain Shoo. Aku mau nyobain ini ya. Cheers. Hmm. Toppingnya rambut nenek. Oh, ini enak banget. Itu dia tuh crispy di luar dan super lembut di dalam. Ini crispy banget sih. Hmm. Ini dalamnya tuh krimnya banyak banget. Hmm. Oke. Next. Wah, ini jauh lebih fancy ya. Yang tadi cantik-cantik ini kayak mahal gitu. Kayak mahal. Ada emas gitu. Ada emasnya. Ada gold. Ini buatnya gimana ya? Kok agak buatnya di toko emas. Jadi kita bawa toko emas dulu. Serem mainannya sultan. Enggak kuat. Enggak kuat. Takutnya bercanda apa serius ini. Oke. Okay. Mbak Sandi mau yang mana? Yang ini. Apa ini? Ini okay. Kayak mahal gitu. Ini kan sama aku yang emas ya. Iya, ya, ini shoe. Ini ada emasnya. Ada emasnya. Ya. Yang ini. Ini kayak apa itu? Mahal. Oke. Okay. Coba deh. Oke. Okay. Tos. Sama aku mau black lagi. Oh, kalau yang ini kosong, Mbak. Emang itu karena dia crispy. Karena pas aku gigit tuh kayak masih bunyi gitu loh. Crispy. Masih kriuk-kriuk. Jadi ini tuh crispy-nya tuh awet. Karena kita pakai butter khusus Vespa aku yang Dior. Yang baru beli? Aku mau taruh di sini ya. Mau taruh di sini? Iya, jadi pengunjung yang mau ke Pave, kalian bisa foto sama Vespa Dior. Kalian tahu kan harga Vespa Dior itu berapa? Aduh. Tahu kan? Aduh. Terus mahal apa? Jadi mending ke Pave aja enggak usah beli. Kayak film-film yang di sekarang lagi main. Iya. Netflix. Ini kan Fujili in Paris. Bukan Emily. Bukan Fujili in Paris. Oh, nanti saya buat nih lama-lama nih. Panas-panasin terus. Yang mana nih, Mbak? Kok ini kosong juga bukan? Iya. Ini yang mana? Aku belum nyobain ini. Kok yang ini isinya apa sih? Ini tuh sebenarnya udah dibikin dari tadi, tapi coba deh first bite. Masih renyah nggak? Cheers. Bungan kan? Masih bunyi. Itu masih renyah banget. Karena memang ini resepnya dari asalnya, guys. Aku mau nyobain ini deh, Mbak. Enggak. Ada jeruk nipis yang biasa ada di kobokan. Itu rasa lemon. Jadi apakah ini lucu deh pink-pink gini. Menurutmu ini croissant paling renyah gak sih? Enak. Itu renyah-renyah juga. Aku suka banget deh siuk-siuk ini. Siuknya. Saya pakai favorit aku ini sama pavlova. Pavlova sama siuk kan beda. Tapi kalau siuk itu the best. Karena crispy di luar, garing di luar, tapi dalamnya tuh lembut kayak hati Fuji. Galak di luar, dalamnya kayak jangan marahin aku, jangan tinggalin aku. Enggak ya. Bisa sih kalau udah sayang. Jangan dong, ntar baper. Bilangnya panggilannya apa sih? Ayang. Masih nama dia? Oh, masih nama. Tapi kan dia lebih tua. Gak mungkin dong dipanggil nama. Gak mungkin. Oh iya, aku gak kepikiran manggil dia abang gitu. Jadi kepikirannya langsung apa? Manggil sayang gitu? Enggak, dulu pas awal-awal kenalan. Awal kenalan yang sebelum konten apa namanya masak-masak itu, aku udah sempet kenalan juga kan sebelumnya.
Berarti udah. Tapi aku nanya dulu kan, maksudnya nanya umurnya. Jadi biar aku tahu mau manggil abang, udah atau apa gitu. Maksudnya biar sopan gitu loh, atau kak. Aku nanya dulu gue lo apa aku kamu, soalnya. Kalau sekarang gue lo atau aku kamu? Aku kamu. Soalnya enggak sopan gue masa. Dari soalnya aku selalu ngomong gue lo. Enggak tahu ya jawabannya. Terus dia ngomongnya aku kamu terus, aku ngerasa kayak enggak sopan kalau misalnya dia halus, aku kasar. Jadi kayak ya udah makin lama aku biasain ngomong gue kamu. Aku kamu. Oke. Awalnya aku juga nanyain dipanggil kak apa enggak, soalnya kan dia lebih tua dari aku. Kayak takutnya enggak sopan kan. Iya, dia enggak mau dipanggil kak. Belum, mau dipanggil yang aja. Aduh. Tauan. Tau mbak, jangan berharap lu. Double deget. Aku masih teman mbak. Iya teman, tapi bikin nyaman kan. Iya, kalau nggak nyaman ngapain aku jadiin teman. Tuh kan, teman yang bikin nyaman, teman yang bikin kangen, apalagi teman yang perhatian. Ya teman kan emang tugasnya buat perhatian, bikin nyaman, bikin kangen. Emang teman tugasnya apa? Oke. Tapi ayang-ayangan gitu loh. Tapi ya jangan pakai perasaan gitu loh kalau bilang teman. Kalau udah pakai perasaan ya bukan teman namanya. Pakai perasaan gimana? Kan kamu sendiri yang bilang tadi. Kamu nggak mau ah. Katanya yang pertama itu maksudnya dulu banget waktu awal-awal dia deket sama si Ayang Gledek itu. Katanya dia bilang, gak tahu ah mbak, ntar kalau dipikir ntar bikin sakit kayak gitu. Iya, aku tuh cuma ngomong gak tahu mbak. Gak mau baper, aku gak mau baper. Karena kalau misalnya aku berharap atau apapun itu sakit. Jadi kayak aku gak ada harapan sama sekali, aku jalanin aja udah. Udah ada lampu. Gak ada harapan sama sekali. Udah lampu hijau loh dari dia. Jadi lampu hijau padahal aku bilang aku gak ada harapan. Terus kayak udah jalanin aja, namanya juga anak muda kan. Wow. Whole cake-nya. Tuh. Yuk, kita potong. BTW tadi tuh ini kayak crispy gitu gak sih? Iya. Oh, ini kayak ada coklat-coklatnya gitu loh. Sorry. Oke. Jadi itu kayak coklat, coklatnya beku ya. Krim, coklat. Pokoknya dia coklat. Coklat ya. Dan manis kayak dia. Dia. Bukan janjinya kan tapi? Bukan janjinya kan? Saat ini sih belum janji apapun ya. Oh gitu. Belum janjiin apa-apa bener. Enggak. Akunya dibilang jangan pernah ngomong sesuatu ke gua kalau misalnya enggak bisa nimpatin. Oh gitu. Enggak dijanjiin ketemu terus ngedate. Dia udah ngomong kayak gitu tapi gua bilang udah enggak usah ngomong kalau misalnya mau ya udah jemput aja udah gini. Dijanjiin. Aku enggak suka basa-basi, please stop. Ini coklatnya udah good. Udah kenyang banget, parah. I'm gonna die because it's so delicious. Iya yeah, parah, ini aku udah kenyang banget. Dua piring, tiga. Shoe-nya malah berapa gitu. Dan dia selalu enak banget nyabisin makanannya. Ini enak banget. Puji, the best. Yang penting aku mau ambil aja deh. Itu attitude-nya the best. Gitu loh. Iya gak sih? Number one. Attitude is number one. Number one. Kata gue laki, number one. So guys, kalau kalian mau ngeliat Mbak Sandi atau aku, silakan main ke Pave. Yeah. Bye-bye.